Halo guys, jangan lupa like and subscribe channel Dunia Satwa kita. Thank you. Jangan lupa nyalain lonceng ya. You turn toward me and look so weak. I've never seen you with such tired eyes. And everything we said we'd be, we just traded for a suit coat and a tie. Take your socks and shoes right off. That natural light is so damn polite, can make you feel just like you were young again. Standing underneath the rows of trees, I can see where the ocean meets the sky. Under our clothes, a fire grows. We are ready for this life of running wild. We're running wild. Underneath the rows of trees, I will see where the ocean meets the sky. Under your toes, a fire grows. You are ready for a different kind of life. You're shining forward. Yeah. Cipta Dunia Satwa seluruh Nusantara. Kembali bersama konten YouTuber Pirates Nusantara untuk channel YouTube Dunia Satwa kita. Masih berada di rumah Bang Rima. Sekarang kita akan akan ngegerbek. Mau lihat-lihat koleksi ya, burung. Koleksi burungnya ya. Kita akan dibuka. Bukan burung ini, kita burung baru Bangkok, bukan yang burung leher Bangkok. Mana nih? Burung mana ini? Dari belakang. Dari belakang ini, dari belakang. Karena ada burung yang mesti gue masuk. Jadi dia mulai. Gue ada green wing. Green wing Macau itu dari Brazil. Ya, banyak jemuran lebih nih. Gak apa-apa. Ini galak gak? Ini enggak. Yakin lu? Halo. 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 Bisa di bisa salaman enggak? Bisa, cuma nanti tangan lo diambil jam lo. Oh, gitu. Cuma jamnya gini aja. Halo, coba. Halo. Pegangnya enggak boleh ragu-ragu. Halo. Bukan, halo. Boleh ragu-ragu, kalau itu udah serem. Halo. Ini apa istimewanya ini? Ini apa Macau ini? Indah banget Om dilihatnya, Om. Bulunya tuh. Ah, jadi pegang dari belakang, Om. Oh, dia nggak suka? Dia rada nggak suka. Dia manjanya sama istri gue, sih. Oh, dia kenal orang ya, kayak anjing? Nah, sama lo juga mau, cuma pasti dia iseng lantar baju lo diambil, ya, mulai. Masa ya? Sobek, ya? Jam, dia paling demen. Bukan sobek lagi, Om. Kayu kayak gini aja patah. Besi aja patah. Paruhnya kan karena sebesar ini, kan? Ini termasuk langka nggak warnanya? Warnanya biasa aja, sih. Biasa aja, ya? Ya, cuma harganya lumayan, lah. Ya, namanya saya sekarang? Harganya 60 kali ini ya. 60? Dulu kalau setau gua yang blue and gold mungkin yang 30-an apa? ngomong apa? Jago ngomong nih, Om. Ya. cewek halo cewek gitu. Panggil cewek, coba gimana? Tos? Oh, give me 5. Halo, Tos. Halo, dia tanya, jari bisa dia nggak? Tos. Tos. Ini umur berapa nih? Dia baru 2 tahun, Om. 2 tahun? Iya.
gua punya teman si Adi namanya. Di Adi itu di Duren, Tanjung Duren. Tanjung Duren. Banyak juga daerah. Iya, breeding juga. Oh, breeding sebenarnya ya? Bisa. Iya. Cuma kalau breeding ini setahu gua umurnya tuh mesti yang tua banget loh. Import juga jualan beginian. Oke. Siapa namanya? Adi. Adi. Kalau itu dia ditulisnya di Facebook Adi Dabertman. 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 Dia bisa, dia bawain apa, bisa import flamingo. Oh gitu. Kalau gua ambil burung tuh semua nih di First Parrot. Yang di WTC Mangga 2 itu loh, Bun. Oh iya, tahu. Ada ya toko burung? Ada, namanya First Parrot. Bisa dicek waktu Instagramnya. Sekarang paling murah berapa ya izinnya? Mungkin 2 Engo, 30-an kali ya. Paling murah itu? Iya, itu yang 2 Engo. Kalau yang ada yang mahal banget, warna biru aja ya? Yacin. Yacin 400-an. Warna biru? Biru. Halo. Halo, kasih kamu. Dalam. Kalau lo ragu jangan om. Tangan lo diambil soalnya jari lo kan, dia kan nyengkramnya kan kuat kan. Ini nggak berdarah tangan. Enggak, karena kan gue ada alat mul nih biasanya ada ini pedinya, ada mesinnya tuh. Kikir. Dikikir. Dikikir, tapi pakai mesin. Oh. Santang sih, jadi nggak ngebahayain dia juga. Dari berapa dibiara bang? Ini baru sih ya di sini. Baru berapa bulan lah di sini? Ini baru. Iya. Apa Ruby? Udah dilepas belum? Enggak. Enggak dikasih yang lebih dulu. Kalau dia lah. Iya. Oke. Bilang bisa nangis ya Ruby ya. Ntar Ruby cari makan apa di luar ya? Oh Ruby. Namanya Ruby. Dia kenal nama ya, jadi kenal apa? Nah, namanya? Dia suka manggil namanya sendiri mulai. Ruby. Namanya Ruby. Halo. Ruby. Ini buat kakinya begini buat. Mau tos put. Tos dong. Ya, sekalinya tos, tangan kita diambil. Gitu. Ya. Mau pindah tangan. Coba Ruby ngomong, halo. Oh dia bisa ngomong juga ya? Jago nih, lumayan. Ini dia bisa ngomong apa? Halo. Semua parrot bisa ngomong. Lu kalau malam Jumat Kliwon ya, lidahnya dikeropokin. Mas, oke zaman dulu dong. Oh, batuk dulu, Ruby batuk. Oh, batuk dulu. Batuk coba. Batuknya gimana? Batuk dulu. Batuk. Dia makan daging nggak bang? Enggak. Tapi dikasih daging kok nggak ya? Enggak. Ayam sih boleh. Oh ayam boleh. Proteinnya tinggi kan. Oh. Ayam putih telur. Dia masa jangka waktu hidupnya berapa tahun ya? Bisa sampai 40 tahun. 40 tahun? 40 sampai 60 malah kalau kita piaranya bagus. Halo? Ruby? Halo? Itu parunya nggak dikikir? Enggak dong om. Iya no. Tajam nggak parah? Wow, nggak berani. Dia nggak bisa diunyuk-unyuk gitu. Nggak bisa deh, dia mainin kayak anjing gitu. Bisa, sama bini gue, sama gue juga bisa sih, cuma ya gitu deh. Kadang-kadang mau. Lihat moodnya dia aja. Kelihatan deh mana kalau dia mau marah? Wah, bulunya diri gitu om. Oh. Kalau kan di dalam gue suka kasih dia mainan kan, emang ada mainan kayu kan. Jangan om. Kenapa? Jangan ragu-ragu, lo kalau megang palanya pegang aja. Wah, gak berani gue. Gue takut. Enggak. Kalau di lo juga gak apa-apa. Gak mau, tangan-tangan. Taruh dong, taruh dong. Gak mau. Udah, kita lihat burung yang lain lah. Ya, takut gitu dong. Lo aja, gue pegang kamera. Gue kan pegang kamera. Ya, gue pegang kamera. Kan hostnya om. Ya udah, gantian dong. Jangan dong. Gue buat terus apa-apa, gue digigit anjing gue. Gimana sekarang lo? Gak mau pindah dia. Ayo lo mau digigit, gak mau dia. Lah, maksudnya dia belum makan nih. Habis dijemur. Iya, itu buntutnya juga lagi ganti bulu ya. Lagi nunggu bulu baru. Sekarang itu apa tuh? African Grey? African Grey ada dua. India Green Head. Ini African Grey piara dari umur berapa? Ini udah 5 tahun loh, Bro Carol. Tapi galak ya pasti? Dia jago ngomong sih. Coba suruh ngomong. Dia kalau ada orang nggak mau ngomong. Oh gitu. Gigit ya kalau begini? Yang satu sih enggak. Yang ini enggak? Ini enggak. Ini galak banget deh. Cuma galak. Sayang. Yang itu galak? Galak. Iya. Tuh, kaget. Bisa. Wafer? Wafer?
Ini African Grey, African Grey ini burung yang IQ burung, yang paling tinggi. Burung terpintar di dunia. Dia bisa nangkep tuh 500 kata kali. Katanya setara anak umur 4 tahun kali. Maksudnya? IQ-nya. Iya. Ini pintar banget, Om. Jadi di rumah semua dia hafal nih semua nama. Namanya apa deh? Ah, hafal banget. Kan enggak mau ngomong. Jadi kalau kita turun ke bawah dia ngomong. Dia maksudnya di piara, kalau mau beli di piara dari pink ya. Ya dari baby bisa, malah mesti ngelolos segala macam ya. Dia biar nurut. Biar nurut. Dia bisa dilepas, udah kayak anjing aja ini. Iya ini kadang gue lepas kan ada mainannya itu, buat mainannya di situ buat. Oh ini sini ya. Jadi bisa, bisa inilah. Ini apa ini? Itu Indian Ringneck, Om. Dia nggak jinak ya ini. Parkit, Om. Itu yang ini galak, Om. Hah? Ini jinak banget. Oh, ini galak. Ini bisa dikeluarin juga dia. Coba keluarin. Coba keluarin, Om. Ini enggak terbang keluar. Enggak. Yakin lu, Om? Dari nyampe dia keluar sendiri kalau enggak mau. Oh, galak. Kalau lagi. Ayo, mau saya biarin aja, Om, sampai keluar sendiri, Om. Sakit enggak, Om? Buka aja. Buka aja. Ini dikit. Oh, ini gimana? Itunya apa? Dia punya parunya kayak jambu. Lu tahu jambu enggak? Jambu yang merah tuh ada itu ya. Dari pantatnya. Dia pengen makan jambu. Yuk, pesan. Yang jambu yang di pohon. Oh. Kita makan yang jambu. Tunggu sampai dia keluar aja, Bud. Ini burung asalnya dari Pakistan, India. Iya. Ayo. Sini, Nay. Mau kok antar, Om? Dia mau gigit apa ya? Enggak, mau main, Om. Dia manja, Om. Dia ini paling manja. Dua juga dia manja. Aduh, aduh. Hai, aduh. Ini enggak bangun, ntar juga keluar kok. Sayang, sini, sayang. Ayo, biarin dia keluar sendiri. Dia enggak mau dipaksa. Kita keluar aja, ntar juga udah di atas kandang, Om. Dia enggak mau dipaksa, Om. Udah, mana lagi, Bang? Burung apa lagi, Bang? Di sini ada galak suran. Dia bisa nyanyi, bisa sio kalau kau suka hati tepuk tangan. Ayo, mana sio nya nih? Wah, dia takut sama kamera lo, Bud. Ini dia remake juga, Om. Galak. Ini lumayan. Ini sih jinak banget. Ini bisa ngomong nih, Om. Jago ngomong nih, Om. Halo. Halo. Kalau mau dengerin dia ngomong, tapi gue mesti pancing pakai video. Ini mau ini di mana ini? Apa dari asal mana? Sama, India. India. Iya. Mahal gak burung begini? Lumayan. Nah, kalau itu jangan terlalu dekat, Bud. Oh iya, ini galak itu ya. Kasihin kamera, ya, kasihin kamera. Kagetan. Ini kerodok ya bilangnya? Iya, karena ini lagi pasang-pasangan nih, Om. Oh, udah betul lah. Pernah berhasil, yang di ujung udah pernah berhasil, Om. Ada yang di situ lagi di dalam gelodok tuh. Mahal ya burung begini nih? Ya kalau yang warna itu lumayan, Om. Itu warnanya rare banget sih, Hillerman Pipe namanya, Om. Kalau yang warna-warna standar harganya paling ya 3 juta sampai 5 juta per ekor. Ini masuk paru bengkok juga? Paru bengkok, gak dilindungi tapi, Om. Oh. Ngeri, Om, kali ini kan. Ya, yang sudah mau dilindungi, Nek. Nah, ini gak kelihatan nih. Ya. Makannya orang. Bisa sih lo lihat, Bud. Ini koketel. Koketel, oh koketel. Kokatel. Koketel banyak ini. Pada itu gak? Apa pada namanya? Nur. Tuh, nurut gak? Enggak, Om. Kalau di kolam tinggi udah gak nurut. Enggak. Gak kelihatan. Kelihatan. Ngandang soalnya dia. Ini dari sini? Ini apa? Desanya, ramnya. Oh, ramnya. Heeh. Desanya. Udah di luar nih. Ini kok udah di luar, Pak. Terus dia sih udah apa nih, Mas? Ntar juga sih. Ini ntar juga sih nih. Payung. Bukan gitu caranya. Gini, Om. Gini. Maju aja tangan terus. Maju terus. Maju terus. Maju terus, naik. Nah, iya. Jangan kaget kalau sama dia. Terbang dia nih. Terbang nggak apa-apa sih, cuma kesini aja. Takut terbangnya ke si Ruby kan. Gigitnya gigit gitu, Om. Iya. Jadi tarik kalau digigit kayak gitu. Hah? Jadi tarik. Iya. Ayo.
Iya, saya. Wah, ini. Ini lucu banget, emang dia paling jinak nih, Om. Ya. Ada satu lagi sih, cuma udah mau minta kawin nih, kawinin lah, Om. Ini jantan betina ini? Ini belum gue DNA sih. Oh, burung masih DNA? DNA, ini DNA juga, ini jantan. Maaf, DNA di sini? Enggak, enggak. Dari burunya? Dari bulu. Di Ragunan bisa ya, Bang? Ada di, aduh, banyak sih sekarang, Bud. Banyak ya? Iya, di Bogor. Nah, ini ada. Berapa harganya, burung ini? Kalau yang albino gini, 5-7 juta lah. Ini albino? Albino sih kita nyebutnya sebenarnya sih putih aja sih, cuma orang banyak nyebutnya albino. Enggak, albino kan maksudnya kan ada ya, kalau albino ya putih sih, udah putih aja lah. Gua namain Mayo. Mayo. Dia bisa ngomong ya? Ya dia belum, ini yang jago ngomongin, cuma kalau ada orang ngomong-ngomong mulai. Mayo. Mayo. Sakit Mayo giginya. Lu sakit. Dan ditarik kalau digitar. Sakit bener. Ah, dia cubitnya kecil. Iya. Lu sobek tuh. Darahnya kemana-mana. Aduh. Cuman karena di YouTube jadi disensor, nggak ada darah. Ini Maya. Bisa. Mau nggak mau? Mau nggak? Nggak mau. Nggak mau. Oh, kayaknya udah sepiara satu. Ini kayaknya mesti dibawa pulang. Ada kantong kresek ya? Hah? Kantong kresek? Lu kira lupuk? Kantong. Eh? Oke. Oke ya. Sekian bincang-bincang bersama Om Rifa dan Mul. Yang harus burung paruh mereka, bukan leher mereka. Ini siapa namanya, Mul? Namanya Mayo. Oh iya, Mayo. Luna Mayo. Luna Mayo. Iya. Oh, sampai ketemu lagi di vlog lainnya tentang satwa. Jangan lupa. Apa salam dunia satwa kita apa? Kasih tahu. Oh, Mut, namanya. Gue baru tahu. Dunia satwa kita. Dunia salam satwa apa? Kita. Ya Bang Rifa aja yang kasih deh. Apa? Gak tahu. Ini ya satwa kita. Salam lestari. Salam lestari. Oke. Salam lestari. Salam lestari. Lestari salam. Lestari salam sama lestari ya. Jangan sampai lupa. Salam. Itu selingkuhannya Om Bobby lestari. Siapa tuh? Lestari. Siapa? Selingkuhannya Om Bobby. Katai. Dadah Bang. Dadah.